Selamat datang di Farmhouse Depot Gamer. Main game tapi digaji. Kok bisa? Mau? Langsung saja simak video ini. Yuk, kita tur dulu tempatnya dan cari-cari info apa aja sih yang ada di tempat ini. Bahkan kita sudah menyiapkan cabang baru, lengkap dengan mes. Ada trainernya juga. Yang penting kalian suka main game dan pernah at least punya pengalaman main game di PC. Di salah satu cabang dari Depot Gamers ya. Jadi buat kalian yang minat nih, ini salah satu tempatnya seperti ini. Yuk kita lihat yuk. Pokoknya dari nuansa yang sendiri nih. Kita ini beberapa cabang kita nih di komplek-komplek yang enak ya. Jadi untuk kenyamanan ya bisa dibilang nyaman dong. Asri juga. Apalagi di Bandung kan adem kan. Yuk kita masuk ke dalam. Dari tempatnya sendiri kita punya parkiran motor juga ada, jadi buat kalian mau motor juga bisa ya nih itu. Mungkin bronya juga udah tahu ya kalau belanja-belanja ke Indomaret gitu ya, deket kan ya? Ya. Enak ya pokoknya. Oh, jadi Indomaret deket, mau ke apotek juga deket, pokoknya ini lokasinya udah enak banget lah. Kita buka dulu sepatunya ya. Let's go, kita masuk dalam. Nah, bisa dilihat ya, ini ada ruang tamunya juga, jadi enak kalau buat kalian yang mau nge-chill atau mau nyantai bisa sambil santai juga. Nah, ini lantainya keramik, jadi dingin, bisa dipastikan ini kalau misalkan di sini tuh ruangannya adem. Nah, ini salah satu ruangan buat main gamenya ya, jadi kalian di sini main game untuk cari duit. Udah nyaman, kita kasih PC enak, komputer juga udah ya, beberapa yang baru-baru juga ya. Kita juga udah siap semua, prepare dari mulai dari mouse. Jadi kalian bener-bener hanya bawa diri kalian sendiri. Jadi kalian nggak perlu bawa komputer, nggak perlu ngemodal apa. Kalian cukup yang penting tekad. Mau gue mau main game dan mengikuti arahan cukup di sini ya. Tapi kalau kalian mau maksimal juga, misalkan mau bawa kursi sendiri atau misalnya kalian mau bawa keyboard sendiri, boleh. Bahkan ada juga yang beberapa di kita yang karena udah lama di sini dan udah berpenghasilan lumayan, sampai ada yang beli komputer sendiri juga ada, gitu. Luar biasa ya di sini, mantap sekali. Oke. Ini di salah satu cabang kita juga ya. Yuk masuk yuk. Nah, ini suara gue bakal berlemah. Kenapa? Karena ini masih bakal pindah ke sini ya. Jadi nanti kita ada cabang juga yang bakal dipindah ke sini. Pokoknya bakal full. Nah, ini juga ada beberapa aktif ya. Wih. Nih gimana kabarnya kalian? Baik. 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 Asik. Ini lagi main game apa aja nih kalian nih? Lost Ark. Ya. Wah, luar biasa nih ini. Yang bagian Lost Ark ya di sini ya. Tuh, ini Lost Ark juga bukan ini? Kalau ini apa nih? New World. Oh, New World. Jadi selain Lost Ark ada New World juga, ada World of Warcraft juga. Asik. Ini ceritanya lagi ngapain nih? Oh, lagi macul ya. Jadi ada macul, ada ngelawan bos juga ya gitu. Jadi pagi macul, siang ngelawan bos gitu. Oh, oke, okay. Mantap. Nah, ini kayaknya ada yang diserbu nih, Bos. Lihat nih, satu karakter tapi ngelawannya langsung banyak nih. Berarti ini udah jago-jago semua di sini. Jagoan. Yoi, jagoan kita nih. Tapi tenang aja, buat kalian yang baru gabung juga pasti nanti kita ada ini ya trainernya. Jadi pokoknya enggak usah ragu, yang penting kalian senang main game, datang aja dulu. Nah, sekarang kita lagi bersama-sama trainernya. Ini biasanya nge-trainnya yang mana aja? Game Lost Ark sama New World. LA sama New World yang sini ya? Berarti kalau yang WoW ada lagi, beda lagi. Oke, tapi ya jelas kan kalau Lost Ark lagi hype banget, sih, lagi happening banget kan? Duduk gimana? Nah, jadi buat kalian ya, kalau mau gabung bersama kami, sebenarnya semua tuh udah disiapin, mulai dari komputer, semua. Bahkan nanti kalau kalian nggak ada basic di gamenya, nah ada mas ini. Nanti pokoknya kalian datang ke sini, semua bakal di train, bakal di train semua sama mas ini. Jadi di tempatnya juga ya, tadi juga ada balkon juga di atasnya. Tadi lupa rekam ya? Iya, lupa rekam. Nggak apalah, pokoknya mah tadi juga ada balkon, tuh ada tamannya juga. Pokoknya asri ini. Kita sebenarnya basically di komplek, jadi enak gitu. Nih kita di salah satu cabang lagi ya. Yuk. Wah, ini nih. Suplai air minum sudah siap ya. Jadi buat kalian yang di sini dijamin enggak bakal kehausan ya enggak? Betul. Enggak bakal haus. Ini tidak boleh dehidrasi ya di sini. Halo semuanya. Apa kabar? Baik. Oke. Wah, mantap. Ini lagi pada leveling semua nih. Level. Oh, lagi ini one boss.
Party ya? Secret map. Secret map? Yeah. Ini ceritanya kamu role jadi apa? Healer atau apa? Jadi mage. Oh, mage. Ini bagian magic-magic ini ceritanya nih. Berarti dia mungkin di real life suka sulap ya? Nah, di sini juga kita ada dapur juga, pokoknya hampir di... Bukan hampir sih, semua cabang kita ada dapur. Pokoknya dapur, mes, semua lengkap. Jadi bener-bener literally mau diri. Atau kalau nggak mau dimas juga ya ngekos yang monggo. Ini juga salah satu contohnya nih tuh, tidur nyenyak ya. Ada kipas, AC, enak. Luar biasa, mau pasang poster boleh. Kalau pasang poster Pornhub boleh nggak? Di... Oh, aduh itu boleh. Sebetulnya jangan. Oh, takut dijadiin bacol ya? Uyo, kamarnya bau pandan nanti. Oh, nanti kamarnya bau kaporit ya? Nah, ini juga ada yang di sini juga nih. Ini pada main apa ini? Sama, yang lain juga? Yang lain juga. Biasa nih kalau kalian lagi pengen ngemil gitu, di sini ke mana? Ke warung apa gitu? Ke warung depan. Oh, ada warung depan. Oh, gitu. Jadi tempatnya enak, jadi buat akses ke warung atau apa itu dekat. Terus juga kayak supply air minum sama... Ini ada rice cooker juga sini ya? Ada rice cooker, pokoknya semua cabang tuh udah dipersiapkan lengkap lah pokoknya. Nah ini juga ada lagi nih, cabangnya lagi nih. Jadi banyak ya untuk cabangnya. Yuk kita masuk, kita intip yang cabangnya disini. Halo semuanya. Ini lagi main apa nih? Alat juga ya semuanya? Jadi ini Lost Art nih karena grafiknya enak juga. Jadi banyaknya yang Lost Art juga ya, karena yang lagi populer saat ini juga. Ini dengar-dengar kokong glodok ya? Wow. Dari glodok ya, kokong robot ya? Bohong. Jadi kokong robot ini salah satu sifunya ya. Jadi kalau yang tadi kan dia trainer LA sama New World-nya kan? Nah, ini wow-nya juga nih. Tuh lihat tuh, ini wow banget nih. Wow banget. Gue udah besar tuh aura nih dari dia nih. Muncul aura gitu. Wow. Aura kokong robot. Jadi kokong robot gimana nih? Kalau misalkan nih ada yang mau gabung itu, tapi dia nggak bisa... Dia gimana nih? Kokong robot bisa disulap nggak? Jadi dia bisa nih. Kalau sebenarnya bisa, cuman butuh proses. Dan syaratnya yang penting orang itu mesti gimana? Kalau syarat yang paling pentingnya sih, seenggaknya dia sudah pernah main game PC sebelumnya. Game PC lah ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya biar dia nggak kaku di tangan di keyboardnya. Oh gitu. Soalnya kalau sama sekali belum bisa main game PC, agak lama nanti untuk income-nya kerjanya sendiri nanti kan? Iya benar. Jadi juga. Jadi ini juga mungkin ada. Saran juga kalau bisa sih at least pernah megang komputer lah ya seenggaknya lah. Yes. Gitu. Tapi selebihnya kalau misalkan pengetahuan di dalam game sendiri, pernah kita ada sifu dari Glodok. Siapa nih? Robert. Ya. Beneran dari Glodok? Enggak, bohong. Oh, enggak. WC ada, mau jemuran juga bisa, ada outdoor-nya juga. Mau mandi di toren juga bisa, jangan. Ada dua toren nih. Mas, biasanya suka makan apa? Kuliner apa? Masak sendiri sih. Masak sendiri? Biasanya suka masak apa? Sayur, nasi goreng. Sayur apa? Kadang lobak, kadang sering sih soto. Wah, masak sendiri? Ya, bareng-bareng. Oh, itu. Masak sop, itu paling benar tuh. Jadi, nggak cuma mie doang kan? Ya, kalau mie doang, ntar... sebentar ya. Jadi masak sayur juga mantap tuh. Pokoknya jadi di sini selain udah mah seneng ya main game, makanan juga sehat. Udah lah pokoknya mah all in dah. Tuh ada angin gelubuk enak tuh. Angin gelubuk. Mau tidur ya tinggal tidur gitu kalau jadi ya pergantian shift. Nyenyak tuh. Nyenyak. Ada lagi di sini. Nyenyak tuh. Wah, nyenyak banget bro, mantap. Pokoknya semua lengkap. Dan mau yang ibadah juga kita udah siapin semua sejadah, sarung. Pokoknya mah mau wudu gampang lah. Pokoknya udah komplit. Tinggal datang sama semua apa ya, siapin tekad, niat aja dah. Oke, jadi itu ya sudah beres ya. Jadi kalian bisa mengira-ngira lah ya. Persyaratannya cukup kalian lah. Yang penting memiliki pengalaman bermain game di PC atau komputer saja ya. Untuk selebihnya seperti pengetahuan gamenya, seperti bagaimana cara farming di Lost Ark, bagaimana cara levelingnya yang cepat, bagaimana cara mendapatkan gold dan lain-lainnya, dan farmingnya dan sistemnya seperti apa, tenang aja kita semuanya ada. Dimulai dari orang HRD-nya di bagian perekrutan, sampai ke pelatihan, sampai ke gurunya, semuanya lengkap. Yang penting ini tempatnya ada di Bandung,
Syukur-syukur kalau kalian posisinya dekat di Bandung ya. Kalau misalkan kalian tidak di Bandung, ya kalian bisa datang ke Bandung. Nanti akan diinterview oleh kami yang jelas. Siapkan saja persyaratan. Tolong untuk persyaratan baca dengan teliti ya. Nanti bakal ada di deskripsi bawah ini ya. Oke deh, kalau begitu langsung saja disiapkan persyaratannya dan yuk berangkat ke Bandung. Let's go. Kita main game dan dapat duit. Yoi.